Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali Sahabat, teman-teman, para penghobi Dan pencinta tanaman anggur Gimana nih kabarnya pada sehat Semoga sehat selalu ya Dan semoga dipermudahkan setiap urusannya Dan dilancarkan setiap rezekinya Amin ya Rabbal Alamin Dan semoga tanaman anggurnya Tumbuh subur serta berbuah lebat Oke Teman-teman, uh, Bapak Ibu semua Alhamdulillah Hari ini saya uh, ngonten lagi ya, teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya berada di rumahnya keluarga besar Pak Haji Asian, teman-teman yang ada di Manonjaya ya. Nanti kurang lebihnya untuk alamatnya kita tanyakan langsung ke Pak Haji. Dan insyaallah hari ini kita akan lakukan penanaman berbagai jenis bibit anggur impor yang sudah adaptif dan sudah uh, pada berbuah indukannya ya teman-teman. Nah oke okay. uh, kita langsung aja ke Pak Haji sama tim penanaman. Nah di sini, uh. assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Eh. damang Pak Haji. Hai, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah uh, Pak Haji uh, alamat di sini di mana sih Pak Haji? Ini di Makarsari. Mm -mm desa Cihaur. Mm -hmm. Manonjaya Tasikmalaya. Manonjaya. Nah, hari ini kita mau rencana apa aja nih, Pak Ji? Ini mau nanam anggur. Mm -hmm. eh, kemarin itu kan udah ditanam sebagian. Iya. Nah, betul. cuman yang banyaknya ini berapa? 30 pohon. 30 pohon. Nah, ditanam sekarang ya sekalian. Uh, ada tim penanaman. penanamannya. Terima kasih uh, Masih um, Ari Juannya. udah ngirimin barangnya tepat waktu jam delapan. Ya. <laughs> ya alhamdulillah tadi kesiangan sedikit teman-teman. Jam delapan, jam 8, ya, yeah. 8 sok. Uh, oh, karena kan ada rahasia waktu. Iya yeah, nah, betul. Ya, supaya nah, supaya anggurnya banyak, betul. anggurnya sehat, subur. Amin. Nah, tanaman gitu nah, juga harus pakai waktu. Waktu-waktu nih. Ini teman-teman yang uh, unik dari Pak Haji ya saya baru tahu itu ternyata ada ilmu waktunya maupun itu dari kehidupan ya Pak Haji ya. waktu penanaman dan iya. kita coba praktekkan sekarang dari penanaman anggur nah, ya Pak Haji Silakan ]aji. aja e, e, Panteng terus lihatin terus dari penanaman sampai nanti berbuah e, berbuah nah lihatin pertumbuhannya gimana pertumbuhannya ya Pak Haji Bagaimana gitu kan nah. nah karena ada ada waktu kalau mau nanam pagi juga kali bisa enggak saya mau jam 8 eh hey, gang Cepat jam 8 Bismillah Iya yeah, nah, siap Nah oke okay. Lanjut sambil penanamannya ya Pak Ji ya, Nah siap, kita pula, terus pantengin dulu ya teman-teman Jadi ini rencana diselang-selang ya Pak Ji yeah. Nah ini kita yang warna hijau dulu Ini hijau Ilaria Oke okay. Saya sambil metah metain dulu ya Pak Ji Ilaria Terus kita selang sama yang warna merah Ini Sansa kerta yang jumbo-jumbo Oke okay. Sama Sansa kerta Terus kita selang sama yang warna hitam Gospi teman-teman Nih ini bibitnya ya teman-teman Oke okay. Kita selang Nih Masya Allah Tuh lihat HGH -nya juga Mantap Udaranya udah sangat panas cocok teman-teman Oke okay. Terus kembali ke warna hijau Ulan Iya kubur kita nah ya saya kubur kayak kayak kaya jantan di akar kan kaya. mohon kayak kaya jantan di akar kak nah gitu asal kubur kuburin aja oke teman-teman kita lanjut lagi ke yang warna hijau lagi ya warna hijaunya kita kasih jubil di sini nah jadi kata apa Haji ingin bervariasi ya teman-teman supaya nanti ketika dibuahkan dalam satu Jalur ini ada yang warna merah, ada yang warna hijau, dan ada yang warna hitam ya teman-teman. Nah, Oke, okay. sini kita tanamin lagi yang anniversary teman-teman. Oke, okay. ini saya sambil mentah-mentahin ya. Nanti untuk penanaman ada adodi teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Alhamdulillah eh, sudah saya peta-peta ya atau saya masukin tiap jenisnya. Dan dilanjut kita mulai penanaman. Sebagian sudah yang jajaran sana. Tuh sama Pak Haji eh, sedang disiram ya, teman-teman. Nih. Nah, ini kita sambil tanya lagi gimana sih awal mula Pak Haji tertarik di tanaman anggur ini? nah gimana nih Pak Haji awal mula tertarik untuk menanam anggur? Ceritanya gimana nih? Senang aja lihat anggur ada di Indonesia. hmm betul. Hmm, terus eh uh, dilihat awalnya beli anggur. Iya, yeah, betul. Enggak enggak tahu harus gimana supaya berbuah. Iya. Yeah. ya Saya main tuning aja. Iya, <laughs> Tahu-tahu udah 8 bulan umurnya. Kok ada kembang? Betul. Dan kemarin ditunggu-tunggu kok nggak ada kembang, ternyata ada kembang. Kok kenapa kembang datangnya dari situ? <tuk <tuk iya. Saya suka pruning. Oh, berarti Aa. yang waktu keluar bunga itu Pak Haji malah dipangkas gitu. Oh, suka dipangkas <tuk> dari bawah itu. <tuk> iya. Nah, makanya saya sudah lihat Jadi akhirnya oh, apa emosi. emosi. Oh, berarti harus yang kemarin saya di pruning itu jangan iya betul bukan itu caranya betul gitu kan nah, sekarang makanya uh, satu kegagalan cuma satu betul nah, sekarang uh, nanamlah empat puluh mantap gitu. alhamdulillah Pak Ji dan kayaknya ya gampang-gampang susah iya nah, betul Pak Ji kan bukan bikin kapal betul bukan bikin kapal saya nggak bisa Salah betul. masalah anggur ngalanggur. <laughs> nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Saya bantuin penanaman dulu teman-teman. Kita nanti sambung lagi. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut yang di bagian uh, belakangnya rumah Pak Haji, teman-teman. Nah, lagi ini kita tanam uh, ini kita bikin dulu ini kita bagus-bagus ini -bagus. Karnival ya, Juga soalnya bentuknya lucu. sini, Karnival. oke, kita selang lagi. Warna warna hijau, Ilaria Sofi aw, kita masukin lagi bisa kepa di sini gede-gede yang gede-gede kepa di sini haru, kita yang warna hijaunya haro lagi haro haro yang satu kepa lagi terus kepa Oke, okay. Oh, saya lanjut penanaman lagi sama ada di. Nah, oke, okay, alhamdulillah, teman-teman, e, penanamannya sudah beres. Mulai dari yang di depan, di atas tadi, terus di samping ini, terus yang di samping sudah, di sana juga sudah, terus yang ini, terakhir di sebelah sini tadi. Nah, alhamdulillah, e, penanamnya sudah beres. Semoga e, penanaman anggur kali ini pada tumbuh subur serta berbuah lebat, ya, teman-teman. Nah, kita... Penutupan sama Pak Haji, mungkin ada kata-kata inspirasi nih dari Pak Haji tentang penanaman anggur kali ini. Oh. Nah, gimana Pak Haji? Pokoknya <laughs> jangan telat gaspol. Gaspol terus. Gaspol, kalau yang butuh anggur. Tinggal ke Bang Ridwan Kamil. <laughs> nah, kita satu dua, kalau yang kejangkau Betul. Pasti ditanami. Iya. Dan dia ada yang paket juga. Betul. Ada yang juga diurus sama dia sampai berbuah. Betul. Ada juga. Jangan takut pokoknya bagus-bagus nah, tanamannya bagus-bagus segar-segar. Nah, tinggal kita pantang terus. Betul. Lihat perkembangannya istilah Bang Ridwan sampai di mana. Iya. Pokoknya jangan kenor. Betul. Gaspol nganggur. Siap, gaspol nganggur. Nah, ya. gitu mantap Baji Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya. iya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.